Ratak madu ratak mata hey. Margu ratak masua suarani. Margu ratak mata hey. Margu ratak dohot parbue nai. Isua toma viva efecto. Isua jadi viva en pasmo. Oke guys, ini adalah asam amino dan ini juga ada pemos dan molase. Di sini ada asam amino, ya ini adalah pasmo ya, dan ini vektor guys. Jadi ini bahan-bahan organik ini guys akan kita bahas dulu, bahwa ini adalah molase sebagai makanan dari mikroba, yaitu pemos ya. Ini. Jadi yang satu paket ini guys, ini kami gunakan untuk tanaman jeruk, itu disirami di bawah tajuk jeruk guys ya. Jadi ini fungsinya untuk mengurai bahan-bahan organik yang di dalam tanah yang sudah kita tabur terlebih dahulu, apalagi yang sudah kita berikan pupuk yang terikat, ini bisa membongkar pupuk-pupuk yang terikat dalam tanah guys. Jadi ini adalah molase ya, dan ini pemos. Jadi dosisnya ini guys, yang 3 botol ini, 1 botol molase, 2 botol pemos, itu diaduk dalam 200 liter air, lalu disirami ke pohonnya guys, ataupun di bawah pohon jeruknya, itu dengan dosis 1 gembor dalam 1 batang guys ya. Jadi ini juga bisa untuk fermentasi kompos guys ya. Jadi untuk memfermentasi kompos, kita membutuhkan molasenya 2 botol, pemosnya 4 botol, itu disirami ke kompos tersebut guys. Itu diaduk dalam 200 liter, lalu disirami ke komposnya tersebut, yaitu bisa juga kohek kambing, ayam, dan lain-lain sebagainya guys. Jadi kita biarkan selama 2 minggu sampai 1 bulan guys, lalu kita tutupi dengan terpal ataupun goni, lalu kita biarkan selama 1 bulan, lalu sudah bisa siap aplikasi guys. Jadi begitulah tentang molase dan pemos guys. Dengan pasmo dan ini vektor. Pasmo ini sebagai asam amino, yaitu aktivator. Jadi ini berfungsi untuk menyehatkan tanaman ya. Jadi mana tahu tanamannya kurang efektif menyerap unsur hara, jadi pasmo ini guys berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ya. Itulah dari pasmo. Ini vektor. Vektor ini berfungsi untuk merangsang perakaran ya. Ini ada unsur fosfat dan kalium ditambah dengan protein. Jadi ini berfungsi untuk merangsang tunas, merangsang pembungaan, dan pembesar buah. Itulah tujuan dari vektor tersebut guys. Oke guys, itu sekilas info dulu tentang produk organik kita, dan hasilnya sudah sangat teruji dan sangat mantap guys ya. Dan hasilnya guys, ini dia jeruknya, sangat luar biasa guys ya. Apalagi ada di sana ya, ini jeruk kita ini lumayan luas lah guys ya. Jadi untuk penyepraiannya guys, dosis dari pasmo tersebut itu dosisnya 1 botol dalam 1 drum ya. Ini 1 botol dan ini 1 botol untuk dosis dalam 1 drum 200 liter guys ya. Ini juga sangat luar biasa guys ya. Jeruk kita ini sangat luar biasa lah pokoknya guys. Ini hasil dari organik, sangat mantap. Tanaman kita lebih panjang umurnya, dan kualitas buah pun sangat bagus guys ya. Pokoknya mantap lah guys. Hasil dari organik memang sangat luar biasa guys, yaitu pasmo dan vektor tersebut guys. Jadi untuk pengurai komposnya, kita selalu menggunakan pemos dan molase. Jadi caranya bagaimana guys, kita sirami di bawah pohon jeruk kita guys ya.
kita sirami di sekelilingan pohon jeruknya. Disirami itu cukup, penyiramannya sudah cukup sekali 2 bulan ya. Jadi itu berfungsi untuk menyehatkan tanah, menaikkan pH, dan mengurai unsur-unsur yang di dalam tanah tersebut, guys. Jadi fungsi dari pemos dan molase mengaktifkan mikroba-mikroba tanah, guys ya. Jadi sangat luar biasa lah pokoknya. Jangan lupa menggunakan mikroba dan sehatkan tanah kita, guys ya. Oke, guys, yang mau berminat bahan-bahan organik kita, kita sudah menyediakan di bisa diklik di bawah ini, guys ya. Di bawah ini ada pemesanan melalui dari Shopee ataupun bisa lanjut juga dengan WA. Kita sudah sediakan untuk pemesanan bahan-bahan organik kita, guys. Ada juga di pemesanan Pemos juga sama, guys. Ada di, bisa cek di skripsi ataupun bisa cek di bawah ini, guys. Kita sudah sediakan untuk bahan pemesanannya. Silakan cek di Shopee ataupun di WA ataupun di Lazada, guys ya. Oke, guys. Jadi inilah dari produk-produk kita, yaitu produk organik. Jangan lupa subscribe, guys, channel ini biar lebih mantap lagi. Saya akan selalu membina petani-petani Indonesia tentang berbudidaya tanaman cabai, tomat, dan lain-lain, guys. Oke, guys, terima kasih. Salam sukses. Terima kasih. Salam.